Emang jangan lihat ke lampu. Lu ini yang mau coba gambar. Baik, kita mulai kuliah hari ini. YouTube live streamingnya sudah on ya. Jadi bagi yang tidak bisa masuk ke Zoom, silahkan mengikutinya melalui YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat ilahi robi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita akan kuliah melalui Zoom terlebih dahulu dengan materi pengertian kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan ya. Selanjutnya Anda harus absen di LMS dan nanti mengikuti diskusi di LMS yang akan dipandu oleh Pak Beri ya. Kalau yang sudah dari S1-nya ITS mungkin sudah paham tentang apa itu kebudayaan ya. Tapi kalau yang eksak, yang IPA mungkin belum paham, tapi insya Allah dalam keseharian pasti pernah mendengar kata kebudayaan. Share screen-nya sudah terlihat? Nah, ini channel YouTube-nya ya untuk kuliah hari ini. Jadi yang silakan di-share ke temannya. Ini channel YouTube Ibu. Nah, ini channel YouTube kuliah hari ini ya. Ini channelnya, silakan nanti di-share oleh kawannya ya. Mohon maaf nih internetnya agak lambat ya. Masih banyak yang di waiting list ya di room. Nah, tujuan perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan ya. Nah, apa itu kebudayaan? Kalau kita lihat berasal dari kata Sanskerta ya, itu budaya yang berarti dalam bentuk jamak budi, artinya budi atau kekal. Tetapi kalau kita ambil dari bahasa asing, bahasa Inggris, culture, yang berasal dari bahasa Latin juga colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Nah, untuk pengertian kebudayaan ini Ibu akan ambil dari pengertian klasik ya, dari beberapa teori atau dari beberapa pengertian kebudayaan yang disampaikan oleh para ahli klasik. Pertama, kaitannya dengan konsep awal kebudayaan yang bersumber dari studi tentang masyarakat-masyarakat primitif, gitu ya, termasuk dari sisi praktisnya. Nah,
sebagai sumber kekuatan yang dimaksud untuk mempengaruhi rangkaian gagasan. Kemudian di situ ada tindakan-tindakan modern, ya. Kemudian menyusun suatu hubungan antara apa yang manusia purbakala tak berbudaya pikirkan dan lakukan. Jadi ini menurut Taylor, ya. Jadi manusia purbakala, manusia primitif yang pada masa itu masih dianggap belum memiliki kebudayaan yang tinggi. Kemudian apa yang manusia modern juga pikirkan dan lakukan. Jadi pengertian kebudayaan itu bukan hanya untuk manusia modern, tapi juga manusia primitif. Apa yang mereka, pikirkan, mulai dari masalah pengetahuan secara teoritik maupun masalah-masalah yang sifatnya praktis, itu menurut Taylor, ya. Sedangkan menurut Rapintan, bahwa kebudayaan ini menekankan pada faktor integrasi melalui tingkah laku belajar. Artinya kebudayaan itu diperoleh dengan cara belajar, gitu ya. Jadi ada kata kuncinya itu belajar. Kebudayaan bisa dicapai dengan belajar dan sebagai hasil dari belajar yang dibiasakan antar anggota dari suatu masyarakat. Jadi dari dua pengertian ini, yang pertama adalah apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan. Kemudian apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan itu menghasilkan sebuah tindakan atau tingkah laku yang diperoleh dengan cara belajar. Selanjutnya ada pengertian kebudayaan menurut Anthony Giddens. Ya, ketika kita menggunakan istilah kebudayaan dalam percakapan kita sehari-hari, maka yang terpikirkan oleh kita adalah karya-karya seni, kemudian di situ seni sastra, seni musik, lukisan, konsep-konsep meliputi kegiatan, tapi juga bukan hanya sekedar hasil dari karya-karya tadi, ya, tapi juga meliputi pemikiran, meliputi cara hidup anggota masyarakat. Itu menurut Anthony Giddens. Jadi kebudayaan itu meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan, perkawinan, dan kehidupan keluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara keagamaan, dan pencarian kesenangan. Jadi kebudayaan meliputi juga ada barang-barang, termasuk di situ busur, anak panah, bajak, pabrik, dan mesin. Mesin komputer, buku, tempat kediaman, dan lain-lain itu termasuk adalah kebudayaan. Kalau kita mengutip pendapat dari Anthony Giddens, ya. Nah, selanjutnya, kalau kita ambil dari teori para ilmuwan Indonesia, di situ ada Eki Masinambo, ya, Profesor Eki Masinambo dan Profesor Kuncara Ningrat, di mana ada satu perbedaan yang luar biasa dalam memahami kebudayaan. Yang pertama, menurut Profesor Eki Masinambo, bahwa kebudayaan itu adalah kompleks gejala, termasuk nilai-nilai, ya. Kemudian di situ ada adat istiadat, kemudian nilai dan adat istiadat itu memperlihatkan satu kesatuan yang sistemik. Jadi ada nilai, ada kebiasaan, ada adat. Sedangkan menurut Kuncara Ningrat, nah ini bedanya, ya. Kuncara Ningrat itu melihatnya sebagai sistem, gagasan, dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Nah, ini ada kesamaan pendapat Kuncara Ningrat dengan pendapat dari sarjana asing tadi, ya. Ada cara belajar, dijadikan miliknya dengan cara belajar, ya. Ini pendapat dari Rapintan. Jadi ada kesamaan berkenaan dengan cara belajarnya.
Nah, kalau melihat itu, maka kita bisa katakan bahwa kebudayaan ini adalah sistem gagasan, rasa, tindakan, karya yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pemahaman yang dilakukan oleh pencerahan dengan pemahaman yang dilakukan oleh para ahli yang lain. Sebetulnya ada satu tokoh Indonesia, tokoh antropologi yang namanya Profesor Farsudi Suparlan, gitu ya. Nah, beliau melihatnya bahwa kebudayaan itu bukan dengan cara belajar, tapi merupakan seluruh kesatuan gagasan, ya, termasuk gagasan yang sifatnya ideologis. Nah, kalau kesatuan gagasan, kemudian gagasan itu dijadikan pola tindakan, pola pikir, ya, kehidupan manusia, maka akan kita lihat apa bedanya dengan agama. Ya. Sehingga dalam beberapa hal, beberapa ahli menyamakan antara kebudayaan dengan agama. Tetapi kalau kita lihat dari pendapatnya Kuncara Ningrat, di situ ada gagasan, ada tindakan, ada karya yang dihasilkan manusia. Maka kebudayaan itu bukan agama, karena agama bukan karya manusia, walaupun ada juga agama yang diciptakan oleh manusia, ya, tetapi ada agama yang sifatnya samawi yang tidak diciptakan oleh manusia, ya. Nah, berdasarkan itu, maka kita akan bisa melihat ada wujud kebudayaan. Yang pertama adalah gagasan. Yang kedua ada aktivitas. Kemudian yang ketiga ada artifak. Kemudian yang keempat ada sistem gagasan yang sifatnya ideologis. Dalam beberapa kebudayaan, maka kita akan melihat ada gagasan-gagasan yang sifatnya ideologis. Seperti apa misalnya kosmologi tentang kebudayaan dan suku bangsa. Misalnya dalam beberapa kebudayaan memiliki prinsip atau memiliki nilai-nilai ideologis. Salah satu contohnya adalah pada kebudayaan Kasepuhan, ya. Kasepuhan. Ada di Tanah Sunda ini, khususnya di Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Banten, Lebak, ya. Itu ada suku Sunda, suku Kasepuhan. Jadi selain ada suku Baduy, ada suku Kasepuhan, ya. Nah, suku Kasepuhan ini memiliki memiliki gagasan-gagasan yang sifatnya ideologis. Misalnya Mokaha Nagara Sara. Tekad ucap lampah. Kemudian ada jiwa, raga, pakaian. Apa itu Mokaha? Mokaha itu ada. Artinya adat, negara, dan agama itu harus selaras. Tidak boleh hanya mementingkan salah satu pihak atau dua pihak. Kalau di situ kan ada Mokaha, negara, dan sara. Ada jiwa, raga, dan pakaian. Kalau misalnya jiwa dan raga, hanya jiwa dan raga aja tanpa pakaian, itu apa? Manusia telanjang, kan? Kalau jiwa dengan pakaian, hanya ada jiwa dan pakaian, berarti itu makhluk gaib, makhluk uka-uka, ya. Kalau dedemit, nah itu. Tapi kalau ada raga dan pakaian saja tanpa jiwa, itu apa? Berarti mayat yang dibungkus dengan kain kafan, ya. Jadi supaya kita hidup menjadi manusia yang sempurna, maka harus ada jiwa, harus ada raga, dan harus ada pakaian. Nah, dalam konsep masyarakat adat, jiwa, raga, dan pakaian ini adalah Mokaha, Nagara, dan Sara.
adat, negara, hukum, aturan-aturan negara, dan SARA atau aturan-aturan agama. Nah, itu sistem gagasan yang sifatnya ideologis. Salah satu contohnya itu. Kalau artefak, apa artefak? Nah, artefak itu bisa berupa benda-benda hasil budaya. Tembikar atau alat-alat yang dihasilkan oleh masyarakat, nah itu sebutnya artefak. Aktivitas-aktivitas, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kebudayaan tertentu. Kemudian ada gagasan. Ya, gagasan itu bisa berupa pengetahuan, bisa berupa sifatnya bisa mengatur hidup daripada makhluk masyarakat tadi, ya, kebudayaan tadi. Selanjutnya, kebudayaan itu bisa dinilai atau bisa dimaknai sebagai nilai-nilai budaya. Bisa dimaknai juga sebagai sistem budaya. Sistem budaya itu bisa adat istiadat, kompleks budaya, tema budaya, gagasan-gagasan itu termasuk ke dalam sistem budaya. Ada juga sistem sosial, itu aktivitas-aktivitas sosial, kompleks sosial, pola sosial, tindakan-tindakan, nah itu juga termasuk sistem sosial. Kemudian ada himpunan unsur-unsur kebudayaan fisik. Ini termasuk benda-benda budaya. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan itu bukan hanya sebagai kata benda, tetapi melainkan kata kerja di sini, ya. Jadi kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-alat, atau museum, gedung, ruang kantor. Jadi yang namanya kebudayaan itu bukan hanya sekedar kata benda. Nah, kata benda kan tadi, ya, buku, alat-alat, museum, gedung, ruang kantor, dan benda-benda lainnya itu adalah kata benda. Tetapi juga kebudayaan itu adalah kata kerja. Bekerja, merasakan, memikirkan, memprakarsai, menciptakan, itu adalah kebudayaan. Karena itulah maka unsur-unsur kebudayaan menurut Kuncana Ningrat itu ada 7. Yang pertama, unsur itu apa, ya, sebelum menerangkan yang 7 ini? Unsur itu adalah jenis-jenis atau kategori kegiatan manusia untuk mengisi, mengerjakan, atau menciptakan kebudayaan dalam mengelola dunia dan seisinya. Jadi unsur kebudayaan itu meliputi sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem religi, kemudian sistem religi dan upacara keagamaan, sistem mata pencaharian, sistem ilmu pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, bahasa dan kesenian. Itu unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur kebudayaan ini ada pada semua masyarakat, semua jenis masyarakat, ya. Artinya pada masyarakat primitif, pada masyarakat terpencil, pada masyarakat sederhana, masyarakat pra-pertanian, masyarakat berkembang, masyarakat proses menuju industri, jadi dari berkembang ke industri, kemudian masyarakat maju atau masyarakat industri, serta masyarakat pasca industri. Itu semua masyarakat memiliki 7 unsur kebudayaan yang tadi, ya, yang tadi disebutkan. Dia punya sistem organisasi kemasyarakatannya, ada sistem religinya. Pada masyarakat adat itu lebih jelas struktur organisasi dan sistem organisasi kemasyarakatannya. Sedangkan pada masyarakat modern itu sistem dan organisasi kemasyarakatan itu dikelola melalui organisasi kemasyarakatan yang memang sudah ada dan dibentuk oleh pemerintah. Sistem religi dan upacara keagamaan. Jadi pada setiap masyarakat, pada setiap suku bangsa itu memiliki sistem religi tertentu. Misalnya pada masyarakat Kasepuhan, ya. Jadi ada religi sekarang sudah bergeser kepada agama Islam. Tapi sebelum-sebelumnya termasuk masyarakat Baduy itu menggunakan sistem religi yang bersumber dari Sunda Wiwitan, dari budaya.
Kemudian sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian ini masing-masing budaya itu memiliki mata pencaharian tertentu. Misalnya mata pencaharian sebagai petani. Nah, pada masyarakat primitif misalnya masih menggunakan sistem mata pencaharian berburu dan meramu. Kemudian ada sistem ilmu pengetahuan. Jadi setiap budaya, setiap suku bangsa itu punya pengetahuan tertentu. Misalnya pengetahuan bagaimana cara bercocok tanam, pengetahuan tentang perbintangan dan sebagainya. Kemudian ada sistem teknologi dan peralatan. Jadi semua kebudayaan itu memiliki teknologi dan peralatan tertentu, baik yang sifatnya modern maupun yang sifatnya sederhana. Jadi sudah ada teknologinya. Kemudian bahasa, semua suku bangsa memiliki bahasa. Kemudian kesenian, jadi semua suku bangsa, semua kebudayaan itu ada kesenian. Itu unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya, peradaban. Peradaban itu diartikan sebagai bagian serta unsur-unsur dari kebudayaan yang sifatnya halus, maju, dan indah. Jadi seperti kesenian, adat sopan santun, nah itu termasuk peradaban. Peradaban juga dipakai untuk menyebut kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, serta masyarakat kota yang maju dan kompleks. Jadi kalau melihat dari teori evolusi budaya, masyarakat itu berkembang mulai dari masyarakat primitif sampai kepada masyarakat yang maju pasca industri atau yang disebut sebagai masyarakat dengan peradaban tinggi. Dan kiblatnya kebudayaan tinggi itu adalah kepada masyarakat Eropa dan Amerika. Nah, sampai saat ini masih seperti itu. Sehingga kebudayaan itu lama-lama akan mengarah kepada kebudayaan Eropa dan Amerika. Nah, selanjutnya kebudayaan berkenaan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Pertama, masalah hakikat hidup manusia. Jadi setiap masalah hakikat hidup manusia itu tentu berkenaan dengan kebudayaan, ya. Masalah hakikat karya. Karya-karya manusia itu disebut juga kebudayaan. Masalah hakikat manusia dalam ruang dan waktu. Masalah hakikat hubungan manusia dengan lingkungannya. Masalah hakikat manusia, hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, ini juga menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada contoh kebudayaan. Nah, Ibu akan putarkan video, ya. Ini ada salah satu kebudayaan. Sampai tubuh kami, sampai tubuh kami, sampai anak kami, sampai ujung kami, sampai ijet kami, sampai uyat kami. Ini masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat, ya. Titik ke adat, titik hukum kami, aturan kami, dapat menuntut ini kami kita menemukan. Ya. Karena pikir saya ini adalah rumah kita, jadi tidak hanya rumah, tapi ketika kita bicara soal Sungai Uti, ya rumah kita bukan hanya rumah panjang, tetapi adalah wilayah sungai. Kalau hutan Uti ini habis, aduh bagaimana lah, gimana kita tetap hidup. Semoga hutan kami tetap aman dan utuh. Kami harapkan itu. Thank you.
berbagai aktivitas di Om. Rumah ini memiliki panjang kurang lebih 100 meter dengan 28 unit yang dihuni oleh 2 sampai 4 kepala keluarga. Seluruh bahan rumah terbuat dari kayu, sehingga rumah ini memiliki ciri khas tersendiri. Pabandi, atau biasa dikenal dengan Pajanggut, adalah seorang tetua adat Dayak Iban di Kampung Sungai Putih. Sebuah kampung yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Meskipun telah berusia lanjut, Pak Janggut tetap terlihat segar dan tetap bersemangat untuk mempertahankan tanah adat masyarakat Sungai Putih. Mewakili masyarakat kampungnya, Pak Janggut memperjuangkan pengakuan atas hutan adat seluas 9.400 hektar yang menjadi tumpuan hidup bagi 243 jiwa. Perjuangan ini bukan tanpa alasan. Sejak tahun 80-an, masyarakat Sungai Putih berjuang menghadapi berbagai perusahaan kayu yang ingin mengeksploitasi kawasan mereka. Selain itu, berbagai tawaran menggiurkan dari cukong kayu manusia datang ke Sungai Putih. Namun, masyarakat Sungai Putih tetap mempertahankan hutan mereka. Sadar akan bencana yang telah mereka terima bila terjadi kerusakan rumah dan diperkuat dengan peraturan adat, hutan Sungai Putih terhindar dari cengkraman alat berat pengusaha. Di wilayah adat Sungai Putih dapat ditemui 67 jenis pohon yang didominasi oleh jenis meranti, klansau, resak, tekam, dan kelampai. Kayu-kayu tersebut merupakan jenis kayu komersial yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pagi ini, Pak Janggut mengajak kami melihat hutan yang berada di dekat kampung. Kemudian, menjelaskan beberapa jenis pohon yang tumbuh di kawasan mereka. Hutan ini merupakan lokasi bagi masyarakat untuk mengambil kayu bahan baku rumah dan perabotan. Daging yang kuning, benekuh yang teguh. Jadi, ramu rumah kami dia tau mayok tau.
Kawasan hutan dan lahan masyarakat terbagi atas 4 bagian. Pertama, kawasan hutan tutupan merupakan kawasan tidak boleh diganggu, berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kedua, kawasan hutan cadangan atau kawasan hutan produksi terbatas. Ketiga, adalah kawasan hutan produksi. Dan keempat, adalah lahan perladangan masyarakat. Secara arif, masyarakat menanam padi dengan pola gilir balik. Pola ini mirip dengan ladang berpindah, di mana masyarakat akan kembali menggarap lahan yang sama setelah 10 sampai 15 tahun kemudian. Biasanya, bekas ladang ini telah menjadi hutan, sehingga kesuburan tanah telah kembali. Air nan jernih mengalir sepanjang Sungai Uti. Air sungai ini digunakan sebagai air minum, mandi, dan mencuci. Bisa dibayangkan, jika hutan di bagian hulu tidak dilindungi, sungai ini akan dangkal dan kering. Kalau kita berjalan menuju bagian hulu, kawasan hutan cadangan, kita akan menemukan berbagai jenis kayu-kayu besar berdiameter lebih dari 80 cm. Bahkan, tidak jarang diameternya mencapai 1,5 meter. Pohon-pohon tersebut berdiri tegak lurus dengan tinggi rata-rata 20 meter tanpa cabang. Dengan anugerah sumber daya hutan yang melimpah ini, sangatlah menggiurkan bagi para cukong kayu untuk mengeksploitasi hutan Sungai Uti. Bagi para perempuan, mencari sayur-sayuran di hutan adalah aktivitas rutin, seperti pakis, daun ubi, dan umbut panto. Panto adalah sejenis palem-paleman berduri yang memiliki rasa umbut yang khas. Sayur umbut ini, selain dimakan bersama nasi, juga biasa digunakan sebagai makanan tambahan saat minum tuak. Dengan pasti, Kia dan Sambai mengayunkan kapak ke pohon panto. Cukup rumit mengambil panto, karena pohonnya berduri. Panto bisa diambil umbutnya jika pohonnya sudah cukup tinggi dan besar. Setelah pohonnya roboh, umbut diambil dengan cara membersihkan dari tutupan pelepah yang penuh duri. Sesaat sebelum pesta gawai, panto banyak dipanen oleh masyarakat. Seperti halnya Kia dan Sambai, mereka masing-masing menebang 4 batang panto untuk memenuhi kebutuhan sayuran pada saat pesta. Bumbu masaknya pun mereka dapatkan dari hutan di sekitar mereka. Kita nih barusan ngambil itu umbut, kata kami ini panto gitu. Ini umbut ini dimasak untuk sayur kan, untuk mengacung kata orang di sini untuk minum tuh. Ini daun sugo kalau pesta ipannya. Baik untuk campur bumbu dan daun ubi. Zaman dulu tuh nggak pakai minyak, nggak terasa orang dulu tuh. Zaman nenek moyang. Ini untuk campur ini, umbut ini bisa juga bagus, enak, lezat, gurih. Merasa cukup dengan hasil yang diperoleh hari ini, Kia dan Sambai pun berjalan pulang dengan memikul umbut tersebut. Diselingi canda tawa dan senyum riang, beban berat di pundak selama perjalanan menuju kampung terasa hilang. Tingginya harga karet membuat seluruh penghuni rumah panjang mengandalkan getah karet sebagai salah satu mata pencaharian. Harga getah karet gelondongan saat ini mencapai 5 rupiah per kilogram. Enggak dicampur.
Apabila getah karet ini diolah menjadi karet lembaran, maka harga yang diperoleh oleh penoreh mencapai Rp9.000 per kilogram. Penghasilan dari menoreh karet ini cukup menjanjikan. Dengan rata-rata 20 hari kerja setiap bulannya, penoreh karet bisa menghasilkan uang Rp1.8 juta. Dengan asumsi, penoreh karet menghasilkan 9 kg setiap harinya. Inaisia menoreh karet lebih dari 400 batang setiap harinya. Seperti pagi hari ini, Inaisia mengumpulkan karet yang telah ditorehnya 3 hari yang lalu. Baik, barusan sudah dilihat ya bagaimana suku Dayak Iban Sungai Utik melakukan proses kehidupannya. Kemudian dari tuturan film tadi ada gagasan-gagasan yang sifatnya ideologis berkenaan dengan pengelolaan hutan ya, di mana tadi diterangkan oleh Ape Jambut, hutan dalam masyarakat Iban itu dibagi dalam 4 jenis hutan, mulai dari hutan tutupan ya, di situ ada istilah adatnya yang tadi disampaikan, kemudian ada hutan cadangan, ada juga yang disebut dengan hutan garapan ya. Nah, silahkan nanti kalau belum jelas ditonton lagi YouTube-nya. Nanti disampaikan oleh masyarakat adat berkenaan dengan pengelolaan hutan. Berkenaan dengan bagaimana masyarakat bisa hidup lestari dengan lingkungan. Masyarakatnya tetap sejahtera, hutannya tetap lestari. Kalau istilah Sunda itu, kalau Kasepuhan, ada yang istilahnya disebut hutan hejo, masyarakat ngejo. Jadi masyarakatnya makan, hutannya tetap hijau, gitu ya. Nah, ini Ibu akan share buku tentang masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. Sebentar ya. Sebentar dicari dulu ini kok enggak. So on the Nah, ini dia. Nah, sudah terlihat ya. Ini buku karangan Ibu
Buis dan Buginung ya, tentang pedoman pariwisata budaya mengenal masyarakat Kasepuhan Sinaresmi. Nah, ini desa Sinaresmi, tapi ini kepala desanya sudah berubah ya, sudah berganti, sudah bukan ini lagi. Kemudian ini peta lokasinya, berada di desa Sinaresmi, kecamatan Cisolok. Nah, ini kalau mau ke lokasi ya, dari kantor Kabupaten Sukabumi kurang lebih 1 jam setengah. Nah, ada yang disebut dengan kelembagaan Kasepuhan. Ciri masyarakat Kasepuhan, kalau kita bandingkan dengan masyarakat non-Kasepuhan ya, masyarakat Kasepuhan itu adalah masyarakat adat. Kalau dalam tataran jenis masyarakat, mungkin ada di masyarakat pertanian ya. Nah, ini masyarakat adat ini kalau dilihat dari mata pencahariannya, yaitu pertanian padi. Kemudian mereka memiliki wilayah yang wilayah tadi dibagi-bagi, ada zonasinya, terutama dalam hal pengelolaan hutan. Ada yang disebut dengan leuweung titipan atau leuweung cawisan, leuweung tutupan, dan ada leuweung garapan. Ya. Ada hukum tradisional, ada pengelolaan hutan, ada kepala suku, pimpinannya di situ. Ada modal sosial itu bagaimana masyarakat bisa saling tolong-menolong, saling bergotong royong, memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Gitu ya. Kemudian ada sistem ketahanan pangan dan ada ritual-ritual yang dijalankan. Nah, ini kumpulan rumahnya. Nah, beberapa sudah ada perbaikan ya, ini pola pemukimannya. Nah, ini Abah Asep di Kasepuhan Sinaresmi. Ini Abah Hugi di Kasepuhan Cipta Gelar. Dan ini ada satu lagi Abah Hendrik di Kasepuhan Cipta Mulia ya. Nah, ini rumah adat Imah Gede. Nah, ini. Tapi ini sudah direnovasi, bentuknya masih sama seperti ini, tapi sudah lebih bagus ya. Itu rumah adatnya. Nah, ini Imah Gede. Nah, sekarang bentuk depannya sudah berubah karena sudah termasuk ke dalam wilayah kawasan Geopark Jentuh Pelabuhan Ratu ya, dari aspek budaya. Ini Ambu, istrinya Abah. Nah, ini masih rumah adat ya, tapi ini rumah lama, bentuknya masih seperti ini. Sekarang juga seperti ini, tapi sudah lebih baru ya, sudah direnovasi. Nah, rumah adat ini digunakan untuk banyak fungsi, termasuk untuk pertemuan, mempersiapkan ritual, guest house dan lain-lain. Jadi kalau kita datang ke situ, kita akan menginap di sini, di guest house ya. Bukan di guest house, di rumah gede yang juga berfungsi sebagai guest house atau homestay ya, untuk para wisatawan atau para peneliti. Semuanya terbuat dari kayu, bambu, dan atapnya itu dari ijuk. Jadi modelnya khas berwarna hitam ya. Nah, setiap keputusan yang dibuat oleh adat Kasepuhan itu diputuskan oleh Abah dan musyawarah dengan kokolot kampung atau kolot lembur di rumah gede, di rumah besar ya. Ini Abah, Ambu. Kemudian ada konsep yang disebut dengan wangsit. Wangsit itu semacam instruksi dari roh nenek moyang yang diterima melalui mimpi ya. Jadi termasuk pergantian Abah dari Abah yang lama ke Abah yang baru, keturunannya itu melalui wangsit ya.
ini model-model rumah. Ada juga yang sifatnya dari atap rumja, ya. Nah, ini dapur, hau, seeng. Kemudian, ini beberapa pemandangan. Kebetulan kemarin Jumat Sabtu Minggu, Ibu baru dari daerah sini, dari Kesepuhan Cina Resmi dengan Pak Diri. Ya. Nah, kalau ini struktur organisasi Kesepuhan, ya. Ada tutunggul. Tutunggul itu adalah kepala suku, yaitu abah di sini. Kemudian ada gandek. Gandek itu ajudan. Kemudian ada dukun, penghulu, bengkong, paraji, anak kawan, pamoro. Ini semua struktur di dalam organisasi kesepuhan. Dan masing-masing struktur ini memiliki tupoksinya. Ini tutunggul. Nah, ini Gandek Ki Soekarno, ya, orang terdekat abah. Nah, ini sekretaris Pak Bukhari, itu Amil. Nah, kemudian ada dukun Ki Unta, kemudian ada beberapa macam tukang, ya, mulai penghulu, bengkong. Penghulu itu bukan penghulu yang menikahkan, ya. Tetapi penghulu di sini adalah memimpin doa di setiap acara ritual adat, kemudian mengurus orang yang meninggal dunia dan mengantarkan menjadi pengantar ziarah kubur. Jadi penghulunya bukan menikahkan orang yang mau menikah, tapi justru mengantarkan orang yang mau meninggal. Ya. Nah, ini ada beberapa. Nanti silahkan dicari di internet buku Ibu. Pedoman pariwisata. Mengenal masyarakat kesepuhan Cina Resmi. Ini semua struktur di dalam kesepuhan. Ini salah satu kokolot lembur, Kimartu. Kemudian badan musyawarah kokolot lembur. Jadi semua kokolot lembur kalau mau ngambil keputusan itu dikumpulkan oleh abah. Ya. Nah, pengikut abah itu disebut dengan Incuputu. Ini data ini tentunya sudah berubah sekarang ini karena ini dibuat di tahun 2016, sedangkan di tahun 2020 sudah terjadi update data yang baru, ya. Nah, ada konsep yang sifatnya ideologis. Nah, lur munding loba kambing, buncir leit loba duit, reaketan reaketon, teorot ku dicokot, terbutang ku dibahar. Ada satu kebudayaan atau kebiasaan orang Kesepuhan adalah luit, ya. Jadi hasil padi, hasil pertaniannya itu tidak boleh dijual. Jadi harus dimasukkan ke dalam luit. Ada luit bersama, lumbung adat, yang disebut dengan luit sijimat. Itu isinya bisa sampai 4.000 pocong padi. 1.000 pocong padi itu kurang lebih 3 ton. Jadi kalau 4.000 pocong padi kurang lebih ada 12 ton. Minimal masyarakat Kesepuhan itu memiliki luit yang isinya 3 ton. Jadi sehingga untuk jangka waktu 3 tahun ke depan mereka tidak akan kekurangan makanan. Jadi di situ ada sistem ketahanan pangan dari masyarakat adat Kesepuhan, ya. Dan mungkin di tempat yang lain orang bisa kehabisan stok makanan, bisa tidak punya uang untuk beli makanan, gitu. Tapi kalau di masyarakat adat memang uang tidak punya karena tidak boleh menjual padi. Tetapi padi untuk makan itu ada, kurang lebih mungkin untuk 3 tahun ke depan masih tetap ada. Karena itulah memang walaupun secara ekonomi kurang, tetapi tidak pernah terjadi kelaparan di daerah ini. Ya. Ada konsep Ibu Bumi, Bapak Langit. Nah, ini pun konsep dalam sistem pertanian mereka, tetapi sifatnya bukan hanya sistem pengetahuan, tapi sudah pengetahuan yang sifatnya ideologis. Ibu Bumi, Bapak Langit, Guru Mangsa. Itu konsep di dalam
pengetahuan masyarakat Kasepuhan. Kalau ibu bumi itu berarti padi atau Dewi Sri ya. Bagaimana masyarakat Kasepuhan memberikan penghormatan kepada Dewi Sri, melengkapi konsep ibu bumi yang identik di dalamnya adalah Dewi Sri atau padi ya. Jadi bagaimana kita memberikan penghormatan terhadap bumi. Sehingga dalam sistem pertanian masyarakat Kasepuhan itu hanya satu kali panen. Jadi karena menganggap sebagai ibu, masa ibu melahirkan dua kali dalam setahun gitu ya. Nah, ini yang dimaksud di dalam konsep ibu bumi. Kemudian ada Bapak Langit. Bapak Langit itu menunjukkan pengetahuan lokal yang didasarkan pada peristiwa alam semesta. Misalnya dalam pengolahan pertanian. Jadi ketika mau menentukan waktu kapan mengolah tanah, itu melihat bintang kerti dan kidang. Ya. Bintang kerti itu adalah kumpulan bintang, sementara kidang adalah bintang wuluku yang berbentuk seperti layang-layang. Nah, ketika kidang telah muncul, petani dibolehkan untuk turun ke ladang dan bekerja pada lahan pertanian. Nah, itu konsep-konsep dalam hal pengetahuan masyarakat adat. Kemudian ada guru mangsa. Ini guru mangsa ini berarti bahwa mereka mempelajari alam semesta dalam hal menentukan waktu untuk mulai menanam atau tidak dari waktu tadi. Gitu ya. Bintang kerti menjadi tanda awal untuk bekerja. Jadi meskipun hujan belum turun, mereka masih melakukan penanaman padi sesuai dengan tradisi. Ya. Umumnya pada bulan September sampai April, tanah adalah hak petani. Sedangkan pada bulan Mei hingga Agustus itu adalah hak makhluk lain seperti serangga dan lain-lain. Jadi mereka tidak berani menyebutkan binatang-binatang yang termasuk ke dalam kategori hama ya. Nah, selanjutnya di dalam kehidupan masyarakat Kasepuhan juga ada nilai-nilai ideologis. Tadi ya yang sudah disebutkan Sara, Negara, Mokaha itu termasuk nilai-nilai ideologis. Kemudian ada Pancer, Pangawinan. Artinya manusia dengan tanah dan sumber daya alam harus bisa hidup selaras dan menjaga kelestarian alam. Itu nilai budaya pada masyarakat Kasepuhan. Nah, kita sebagai masyarakat modern, katakanlah modern ya, karena hidup di perkotaan, di mana mata pencarian bukan lagi petani, tapi sudah ada mata pencaharian lainnya, maka nilai-nilai budaya itu mungkin beberapa masyarakat sudah mulai luntur. Sumber pengetahuan yang berasal dari budaya mungkin beberapa sudah tidak dijalankan, tapi beberapa masih dijalankan. Ya. Nah, tapi bagaimanapun juga, walaupun dalam masyarakat yang modern, tetap nilai-nilai ideologis itu masih harus tetap dijaga, ya, masih harus tetap ada. Karena untuk membuat manusia hidup selaras dengan alam. Kalau manusia berpegang teguh kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai ideologis, nilai-nilai pengetahuan masyarakat, tentu manusia akan menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, kalau manusia menjaga kelestarian lingkungannya, menjadi khalifah di muka bumi ini, khalifah yang adil, maka tentu tidak akan terjadi bencana yang sifatnya karena ulah manusia. Ya, sekarang ini kan banyak terjadi bencana karena ulah manusia. Ini adalah sistem pertaniannya. Ada upacara-upacara ritual yang mengiringi sejumlah tahapan pertanian. Karena ya masih masyarakat adat, sehingga upacara-upacara atau ritual-ritual itu masih dijalankan, terutama dalam hal pengolahan pertanian padi. Ada 68 jenis padi. 68 jenis padi ini yang menjadi ciri khas dari masyarakat
Kasepuhan. Ini dalam upacara adat ya. Nah, ini ada leit yang disebut dengan leit. Oh, ini Pak Beri masih muda nih. Nah, ini kalender kegiatan adat. Nah, ini padi. Padi asli di masyarakat adat ya. Sebetulnya ada 113 jenis padi. Nah, sekarang tinggal 46. Nah, kemarin ternyata diinventarisir lagi ada 68. Tapi dari 68 ini yang sudah disertifikasi hanya 12 ya. Ini contoh. Misalnya di sini ada padi cere Maryland. Nah, ini Maryland. Maryland kebetulan sudah disertifikasi ya, padi Maryland. Nih, gabah hampanya tuh 39,2 biji. Jumlah gabah isinya 158,2 biji. Ini sampai kepada jumlah gabahnya pun dihitung ya. Ini ada jenis padi-padi ya. Yang beberapa memang belum ada keterangannya. Itu padi-padi asli. Yang kita tahu mungkin yang kita makan hanya padi yang selalu dibeli di warung gitu ya. Misalnya padi pandan wangi, kemudian atau padi apa ya, yang misalnya harganya tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah gitu ya, yang sehari-hari dimakan di sentra Ramos sentra misalnya ya, sentra Ramos. Nah, di sini ini lebih banyak lagi. Misalnya ada padi manglai, padi gantung hitam, padi jamu, padi cere gelas, padi ketan hitam, padi durum jeruk, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa banyak. Nah, itu contoh dua kebudayaan dari satu masyarakat Sunda ya, ada yang disebut dengan kebudayaan Kasepuhan. Nah, Ibu mengambil contoh dari masyarakat Kasepuhan Sinar resmi. Kemudian satu lagi di luar Jawa, yaitu di Kalimantan Barat, masyarakat Dayak Iban, Dayak Iban Sungai Utik. Kalau masyarakat Dayak Iban Sungai Utik itu semua badannya bertato, hampir semua orang bertato ya. Jadi dan tatonya itu tidak hanya di satu tempat, jadi banyak tempat. Nah, itu berdasarkan nilai budaya tatonya, bukan tato asal tato ya. Jadi ada maknanya. Nah, masing-masing budaya, masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan tersendiri, memiliki pengetahuan, nilai-nilai yang sifatnya ideologis, kemudian keseniannya. Nah, sebentar Ibu akan putarkan. Ini internetnya suka nolak ya. Ini contoh serentahun di masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi ya.
kami sendiri. Nah, itu salah satu contoh kebudayaan dalam bentuk kesenian atau dalam bentuk ritual ya. Tadi dalam bentuk ritual panen tahun, di mana memperingati panen ya, panen padi dari sejumlah banyak jenis padi tadi. Dari sejumlah jenis padi ya, jadi distorkan oleh masyarakat ke lumbung, lumbung padi atau yang disebut dengan leit. Leit bersama itu adalah leit sijimat ya. Selain leit sijimat, masing-masing keluarga minimal memiliki satu lumbung. Nah, kalau kita di kota ya, kalau sudah tidak punya uang, tidak punya beras, dia punya apa-apa misalnya. Tapi kalau di kampung misalnya seperti di masyarakat adat, karena mereka tidak boleh menjual beras, maka beras itu pasti ada, walaupun uang tidak punya, tapi punya beras untuk dimakan. Karena konsep mereka adalah sistem ketahanan pangan. Bagaimana supaya semua orang bisa punya makan misalnya ya. Ada orang yang punya tanah, ada orang yang marok, yang tidak punya tanah, tapi menggarap tanah orang lain. Nah, orang yang, bagaimana kalau orang yang tidak kebagian marok? Nah, ada ngeplak. Jadi, orang yang marok itu kemudian, ya kalau istilah modern mungkin subkontrak ya, disubkontrakkan. Ngeplak. Jadi, nanti sistemnya 5-1. Dari 5 pocong padi, satu untuk yang mutlak misalnya ya gitu. Nanti yang maro 50% dengan yang punya, sehingga setiap orang itu pasti punya padi di masyarakat Kasepuhan. Yang untuk hal ini, dalam hal sistem ketahanan pangannya, kita patut apa ya, kita patut tiru bagaimana masyarakat adat itu mempertahankan kehidupan mereka dan menjaga ketahanan pangan supaya setiap orang bisa makan. Kalau beras dan garam mah pasti ada, ya tinggal lauk pauknya dicari. Nah, selanjutnya kita kembali ke PPT ya. Nah, di dalam kebudayaan tadi, selain tadi ada 4 wujud kebudayaan, ada 7 unsur kebudayaan ya. Kemudian ada masalah-masalah kebudayaan yang berkenaan dengan masalah kehidupan manusia. Jadi kebudayaan itu juga merepresentasikan bagaimana manusia mengatasi berbagai masalah di dalam kehidupannya ya. Nah, dalam kebudayaan masyarakat yang modern, manusia itu memiliki sistem kebudayaan. Nah, dalam masyarakat Indonesia ada 3 sistem kebudayaan.
Yang pertama, apa yang disebut dengan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian ada kebudayaan suku bangsa dan ada kebudayaan umum lokal sebagai wadah yang mengakomodasi lestarinya perbedaan identitas. Dalam kebudayaan nasional Indonesia, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan dalam kebudayaan suku bangsa, bahasa yang digunakan adalah tentu bahasa suku, ya, bahasa suku bangsa. Kemudian dalam kebudayaan umum lokal, nah ini biasanya di pasar. Di situ terjadi interaksi antara berbagai macam suku. Nah, dalam hal ini akan terjadi terlihat banyak perbedaan identitas, ya. Misalnya saling berbeda bahasa, saling berbeda kebiasaan. Ada kalanya orang Sunda berinteraksi dengan orang Jawa mungkin menggunakan bahasa Jawa. Ketika mau beli barang tertentu, kebetulan pedagangnya orang Minang, maka orang Sunda tadi bisa saja menggunakan bahasa Minang supaya dapat diskon misalnya. Nah, ini sering terjadi dalam kebudayaan umum lokal, ya, atau kebudayaan umum pasar. Nah, dalam sistem budaya Indonesia, menurut Harsa Bahtiar, ada 4 sistem budaya di Indonesia. Ada sistem budaya etnik, sistem budaya agama-agama besar, sistem budaya Indonesia, dan sistem budaya asing. Nah, sistem budaya asing ini sudah mulailah masuk percampuran dari berbagai macam budaya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, raise hand, ya, atau nanti pertanyaan itu akan dibahas di dalam diskusi dengan Pak Diri, ya. Terima kasih banyak. Atau kalau ada yang mau bertanya sekarang, silahkan raise hand. Nanti Ibu buka mute-nya. Ada? Pak Beri, ada Pak Beri kah di sini? Mana Pak Beri yang kelihatan, ya? Oh, Pak Beri. Nah, Pak Beri, mangga ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ya. Ya, Bu, cukup, Bu. Insyaallah. Kalau ada yang ditanyakan, mangga di grup atau di LMS, ya, jawabnya. Nah, sekarang tadi sudah absen, ya, di sini di chat. Pak Beri, di copy, ya, Pak Beri, di chatnya, di copy, kemudian dipindahkan. Tapi selain absen di sini, kalau yang tidak bisa masuk ke Zoom, maka silahkan mengikuti di YouTube live streaming, ya. Nanti di situ di YouTube-nya dituliskan nama, ya, sambil live streaming itu. Nama dan NIM dituliskan, ya. Kemudian setelah ini silahkan masuk ke LMS, kemudian absennya di kelasnya masing-masing, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, ya. Selanjutnya masuk ke obrolan di kelas A. Nanti Pak Beri akan memandu di situ kurang lebih sekitar 20 menit, ya. Masih ada waktu 20 menit untuk diskusi di LMS. Sampai di sini, terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah ini. Kalau yang belum jelas, nanti silahkan tonton YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe dan like, ya, serta komen. Nah, di situ, ya. Kemudian tugasnya, meresum kuliah hari ini. Jadi untuk kontrol apakah mahasiswa betul-betul ikut kuliah atau hanya buka Zoom kemudian ditinggalkan, gitu, ya, diresume. Resumenya ada dua, resume perkuliahan sama resume diskusi, sehingga selain masuk ke Zoom harus masuk juga ke LMS, ya. Terima kasih banyak, sehat semua. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di minggu depan, ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Adu ala ila anta astagfirullah wa tubuh ilaih. Wallahu yakulul haq wa huwa yahdi sabir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beri, dipoto dulu Pak Beri ya. Dibuka dulu semuanya. Coba ini yang ketua kelas silahkan moto. Ini sebelum pergi sebentar ya dipoto dulu. Kameranya dibuka semuanya. Sudah, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.